Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Cakep. Di sore kali ini aku memilih untuk berbuka puasa ngabuburit di bawah jembatan Suramadu. Ternyata di sini suasananya itu sangat asik. Di sini banyak anak kecil main di pinggir pantai dan juga banyak orang yang nyari ngabuburit di tempat ini. Dan di sini kita bisa dilihat sebelum nunggu azan maghrib, sebelum buka puasa, kita bisa lihat pemandangan yang sangat indah. Lebih-lebih kalau sehari kita juga bisa dapat suasana sunset yang sangat luar biasa. Guys, ini aku sekarang ada di ujung sisi sebelah timur jembatan Suramadu. Karena sekarang masih ada waktu, aku mau mencoba berjalan ke sisi barat bawah jembatan Suramadu. Di sepanjang jalan ini banyak banget dipenuhin orang berjualan. Dan di bawah jembatan Suramadu ini banyak orang yang lalu lalang, pastinya mereka untuk ngabuburit di tempat ini. Ngabuburit di bawah jembatan Suramadu, keren, gokil. By the way, sahabat MediTV semua, apa kabar? Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa di bulan ini diberi kekuatan dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti inilah suasana di bawah jembatan Suramadu di sore hari. Nah, di sini banyak anak kecil main di pantai, dan kita juga bisa lihat keindahan pantai di bawah Suramadu sini. Waktu yang sangat indah ketika bulan Ramadan adalah di mana sore hari menjelang azan maghrib, itu ya saat-saat di mana kita itu sepertinya menggebu-gebu untuk ngabuburit, nyari makanan. Di seakan-akan semua makanan yang ada di depan kita itu mau dimakan semua. Sekarang udah jam 5 sore. Nah, sebentar lagi, gak lama lagi kita bakalan buka puasa. Pas di belakang kamu ini suasana sunset nih, kelihatan banget dari sini. Jadi rasanya aku
merasa di sini meskipun belum bogo basah rasanya udah kayak cukup, kayak udah kenyang gitu gara-gara disuguhin suasana sunset sore hari di bawah jembatan Suramadu. Sebuah pemandangan yang sangat indah dari bawah jembatan Suramadu di sore hari. Sekarang aku berjalan lagi mau nyari menu makanan dan minuman buat buka puasa. Karena sebentar lagi waktu buka puasa bakalan tiba. Yes! Kejauhan aku mencium sebuah aroma yang sangat menggoda perut. Wow, ternyata di sini ada sate ayam Madura. Jadi menu buka puasa aku hari ini adalah sate ayam Madura. Wow, ini pasti enak banget ini. Oke, aku udah pesan sate Madura sama nasi. Sekarang aku mau pesan minuman. Wow, oh my god. Sedap. Wow, ini dia. Satenya udah datang dan minumannya juga udah datang. Guys, selamat buka puasa ya. Aku sekarang mau buka puasa dulu. Satenya bener-bener enak. Guys, ini view di depan aku. Ini view Suramadu di malam hari. Keren ya? Wow, keren banget. Alhamdulillah kita udah buka puasa di sini. Tadi ya kebetulan kan aku sini yang lihat tuh makanan yang aku suka sate. Jadi aku pesan sate. Tadi 2 porsi harganya 32.000. Minuman ya biasalah yang ada di sini, minuman. Tapi sih aku yang paling suka bukan masalah makan minumannya. Suasana di sini dapat banget. Kalau minuman di minuman sasetan ada kopi, kopi saset tadi sama es saset juga. Es apa tadi, Bro? Apa tadi? Es susu. Gude ya, gude. Es susu sama es susu putih satu sama Gude V satu. Tapi rasanya dan kebiasaan sih buat banget. Buat kalian yang mau suasana sunset, suasana bisa sambil ngopi, sepo-sepo, santai, bisa makan di sini, menikmati indahnya pemandangan Suramadu di sore hari, kalian bisa datang ke sini. Dan recommended banget buat kalian. Oke, okay, thank you. See you next vlog.